Bu Lisa. Ampun, Bu. Ampun, Bu. Ampun. Maafin saya, Bu. Semalam saya begadang, Bu. Kerjain tugas, Bu. Besok saya anterin sendiri, Bu. Saya janji, Bu. Maaf, Bu. Ampunin saya, Bu. Habis nih. Untung bawa baju ganti. Ini lagi orang tidur dikerjain. Nay, cover udah jadi. Tinggal cari alamatnya. Dan lu bantuin gua cari alamat yoga di Jakarta Selatan. Alamat yoga ya? Oke, gua bantuin cari ya. Ya, kita cari bareng, Nay. Gila, udah berjam-jam kita nyari alamat, gak ketemu-ketemu, Nay. Sabar dong, Dok. Sebentar lagi juga kita pasti dapet kok. Udah dibelain lembur, kapur udah jadi, masih aja ada masalah lagi. Sabar, Dok. Pokoknya, kalau Tuhan ngasih cobaan itu, pasti gak bakal... Loh, lo mau kemana? Dok! Diajakin ngobrol kok malah pergi. Udah sih, Dok. Nggak usah terlalu dipikirin. Kalau lo sakit, ntar kita semua yang berabe. Udah sakit, Nay. Nih, gue bikinin lo kopi. Biar lo relax dikit. Kalian nih tahu nggak? Kita itu kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Iya, gue tahu. Tapi lo tenang aja, kita pasti bakalan temuin tempat yoganya. Ya nggak, Di? Iya. Yakin? Pasti. Eh, si Sofi kemana ya? Tumben jam segini belum datang. Biasanya dia yang paling pertama kalau datang kantor. Paling dia juga cabut sama cowoknya. Yaudah deh, gue mau cari tempat yoga dulu. Nanti kalau kalian dapat duluan, dapat info, lu langsung kabarin ke gue. Gimana? Jadi kita saling nyari. Bantuin gue ya, guys. Oke, tenang aja, bos. Ya nggak, Nay? Apaan sih? Nay, mau kemana? Gue ikut dong! Kamu mau kemana? Aku udah tahu tempatnya kok. Bagus dong. Ya udah sini alamatnya, biar gue yang kesana. Ya nggak bisa dong. Kan aku yang tahu tempatnya. Jadi aku juga harus ikut kesana. Yakin, nggak takut bedaknya luntur, perawatannya mahal, mau panas-panasan. Ya nggak apa-apa kok. Masih bisa tacap di sana. Yakin. Ya udah ikut. Ya, di helm lah. Tumben, pakai aku kamu.